Season 3 ini tuh bagaimana cara tim BCA ini, tim kami, Karin dan teman-teman, membantu para nasabah yang kesulitan setelah pasca pandemi. Pastikan kalian lebih aktif menawarkan solusi untuk mendukung rencana-rencana mereka. Kalau dari season 3, Rumah Biru ini lebih mengulik layar karakternya lebih dalam lagi gitu. Bukan hanya menceritakan tentang bagaimana mereka membantu nasabah, tapi juga bagaimana mereka membantu satu sama lain gitu. Pak Surya, Bu Ningsih, kalau memang berkenan, saya mau coba bantu untuk urus klaim asuransinya. Menarik sih gitu, melihat karakternya selama ini dari season 1 kita kenal, sisi lain mereka seperti apa. Kemarin sih kita pas reading kayak, wow, gitu. Artinya ini something different lagi nih dibanding season 2. Karena season 1 gue gak ikut kan. Pas season 2 sama ini memang berasa perbedaan itu. Terus? Yaudah ganti. Dan pada saat terima skrip yang baru pun, gue harus ingetin ke diri lagi bahwa oke, ini Raihan sekarang dari junior account officer sekarang menjadi head relation officer. Dan kita perlu ngobrol. Di Daily Mang ini banyak bercerita soal rumah kita ya. Betul. Soal rumah kita, soal keluarganya Raihan dan masalah-masalah yang ada di sana. Iya. Season ini khususnya gitu ya, khususnya Raihan emosinya banyak karena mengalami banyak masalah, diceritakan mengalami banyak masalah. Persahabatan tuh bukan cuma dalam senang aja, tapi dalam keadaan terpuruk itu juga sebagai sahabat itu harus saling mendukung. Dan di season 3 ini benar-benar diceritain bagaimana hubungannya Raihan, Karin, dan teman-teman yang lain tuh saling membantu, saling mendukung di saat kondisi senang ataupun sedih. Kalaupun lo lagi mengalami situasi yang berasa ada di lowest point of your life gitu ya, di series ini diceritakan bahwa lingkungan kerja teman-teman lo akan support lo, kantor lo akan support lo, bos lo pun support lo. Dan kalau gue melihatnya, besar rasa kepedulian antar sesama, artinya kedekatan antar karyawan-karyawan BCA gitu, pertemanannya seakrab itu, sedekat itu, dan begitu juga ke masyarakat. Itu hal-hal yang mungkin kita nggak pernah bayangin ada gitu ya. Di season 3 ini tuh bisa disaksikan nanti. Ya udah Lin, gini aja. Kamu bikin analisanya. Nanti Senin kita balik lagi, terus kita tawarin ini ke Bu Isma. Ya teman-teman, jangan lupa saksikan kelanjutan dari series Rumah Biru season 3 ini, dan kalian bisa nonton gratis di YouTube-nya Solusi BCA. Itu apa? Keep rolling. Enggak, kita keep rolling.